Hey hey hey, jumpa lagi bersama saya Patar di channel Bang Patar. Di video kali ini saya akan share pada kalian bagaimana cara saya menyelesaikan misi pada Festival Clan. Sebagai contoh, misi Festival Clan yang saya akan share yaitu misi Sapu Bersih Petak Sumber Daya Level 5. Simak sampai akhir ya guys, bagaimana saya menyelesaikan misi Festival Clan ini. Sekiranya video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, dan share pada teman kalian. Kita mulai misinya guys, check it out. Langkah pertama, saya survei dahulu tambang level 5 di sekitar markas ya guys. Usahakan cari tambang yang masih full ya guys. Jangan bekas sisa orang menambang. Karena dibutuhkan kesabaran dan ketelitian, saya percepat pencariannya guys. A few minutes later. Gila guys, sudah hampir sejam guys belum dapat juga tambang level 5-nya guys. Masih fokus mencari tambang yang masih full atau murni ya guys, bukan sisa bekas tambang orang lain. Nah, akhirnya dapat guys tambang biji level 5. Langsung saja teleport ke area pinggir dekat markas guys. Saya rekomendasikan untuk kirim pasukan full, familiar full, dan hero full ya guys, khawatirnya nanti kita dirampok. Langsung pakai percepat guys, biar tidak keduluan oleh player lainnya. Mantap, tambang pertama dikuasai guys. Player lain juga pakai percepat kelihatannya guys. Oke guys, selanjutnya saya cari lagi dua tambang level 5 yang masih murni ya guys, bukan bekas sisa tambang orang lain. Saya percepat aja ya guys pencariannya. Hour later. Akhirnya dapat lagi guys, tambang biji level 5 yang kedua guys. Langsung kerahkan full pasukan, full familiar dan full hero ya guys, jaga-jaga biar nggak kena rampok. Juga langsung pakai percepat guys, biar nggak keduluan sama player lainnya. Mantap guys, dapat juga tambang level 5 yang kedua guys. Oke, lanjut lagi cari tambang level 5 yang ketiga ya guys.
2 hours later. Untuk misi ini memang dibutuhkan ekstra kesabaran dan ketelitian ya guys. Akhirnya dapat juga guys, tambang biji level 5 yang ketiga guys. Langsung kerahkan full pasukan, full familiar dan hero ya guys. Langsung juga percepatnya pakai ya guys. Mantap, 3 tambang level 5 dapat guys. Oke guys, mulai dari sini saya percepat ya guys. 5 jam ke depan guys untuk review hasil akhirnya seperti apa. A few moments later. Oke guys, sampai pada tahap akhir menyelesaikan misi Festival Clan ini guys. Nah, terlihat sudah 2 syarat terpenuhi ya guys. Tinggal 1 syarat lagi nih guys. Mantap guys, 3 syarat untuk misi sapu bersih petak sumber daya level 5 terpenuhi guys. Nah, bagaimana guys? Jadi ada bayangan kan guys untuk misi sapu bersih petak level 5 ya guys? Sekiranya video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, dan share pada teman kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya guys, dan terima kasih sudah menonton.